Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menggelar kegiatan forum group discussion terkait penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak tahun 2024, Senin 26 Juni 2023. Acara tersebut berlangsung di Aula Serumpun Padikisting. Kegiatan tersebut dimaknai untuk menyerap aspirasi tentang draft peraturan Komisi Pemilihan Umum, sehingga masukan-masukan dari berbagai parpol maupun Forkopimda dan perwakilan panitia pemilihan kecamatan dalam rangka untuk kepentingan pemilu serentak tahun 2024. Kemudian hasil diskusi tersebut nantinya akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Pusat. Diketahui, yang menghadiri kegiatan tersebut sebanyak 16 partai politik, unsur Forkopimda, dan perwakilan panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kabupaten Tanggamus. Terkait kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kita telah mengadakan FGD tentang rancangan PKPU, pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Politik yang ada di Tanggamus sebanyak 16 partai. Terus juga kita mengundang Forkopimda dalam hari ini. Kita membahas atau menyerap aspirasi tentang draft peraturan atau PKPU yang akan nanti kita serahkan di KPU RI, PKPU pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Sehingga nanti yang menjadi harapan kita, masukan-masukan yang dari bawah ini akan kita sampaikan atau menjadi masukan kita teruskan nanti di KPU RI untuk nanti dibahas mungkin di Komisi 2 bersama dengan KPU RI sehingga menjadi PKPU. Dari Tanggamus, Lampung, Riki Rasnov, Sabure TV melaporkan.